Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, selamat datang kembali di channel ini ya. Kali ini kita mau mengulas sedikit atau berbagi sedikit ya, bagaimana cara recording dari mixer Asle King 16 Premium dengan fitur soundcard bawaannya. Nah, karena ini dia sudah ada USB soundcard, jadi kita tinggal colok langsung ke PC. Nah, jadi nanti langsung direkam. Sangat simpel dan praktis. Sebetulnya dari mixer ini juga bisa direkam dari rack. Nah, di belakang mixer ya. Nah, ini gambarnya sudah kita tampilkan seperti itu. Nah, itu dia sudah ada rack, jadi kita bisa merekam lewat situ pakai jack RCA tuh 3,5 seperti ini, 3,5 itu kalau laptop atau kita pakai tambahan soundcard, kita bisa pakai rack. Nah, kenapa kok saya ndak pakai ini ya, karena jack 3,5 bawaan laptop saya sudah error. Nah, jadi rekaman yang saya pakai ini, yang sedang ngomong ini, adalah hasil record dari mixer Asle King 16 Premium ya. Jadi recordnya kita pakai aplikasi Audacity. Bagaimana aplikasinya? Seperti ini. Oke, ya, jadi seperti ini ya. Ini jalan. Ini itu tandanya suara saya sudah masuk di software Audacity-nya. Jadi cukup simpel. Setelah nanti sudah cukup rekamannya, kita bisa play langsung di sini hasil rekamannya. Dengan cara nanti kita klik ini, bisa pakai ini ya. Bentar. Ini ada audio setup. Nah, ini nanti bisa dipilih. Oke, kita coba matikan dulu ya ini ya. Kita stop. Nah, ini caranya tinggal stop ini ya. Kalau rekam tinggal klik ini warna merah. Kita klik stop ini dulu. Tinggal klik ini warna merah. Kita klik stop ini dulu. Stop. Kita mau simpan hasil rekaman kita yang ini ya. Kita tinggal klik file. Terus kita save project, kita oke. Nah, kita mau simpan di mana? Ini filenya belum MP3 ya, ini masih file .aup3. Nah, ini kita kasih nama tes rekaman. Nah, kita save. Setelah kita save, kita bisa export. Klik file lagi. Nah, kita export as MP3. Nah, ini filenya sudah berupa MP3 ya. Jadi ini adalah saya ngomong pakai mic HP ya ini ya, bukan hasil rekaman ya. Karena tadi sudah kita stop, ini kita save. Nah, kita oke saja ini. Kita oke. Nah, proses export. Nah, kita cari foldernya di mana? Kita cari di C ya. Mohon maaf iklan. Duh, laptopnya agak lola ini. Kita close dulu aja ya untuk Audacity-nya. Nanti kita ulas dari awal. Langkah-langkahnya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya dulur. Ini kenapa ini ngehang sepertinya. Oke, masih ngehang juga. Oke, tunggu, kita masuk di sini. Oh sorry, kabel USB yang di mixer saya lepas dulu, lupa dulur. Nah, ini ya, kita cari user.
public. Bentar-bentar, tersimpan di mana ya? Bentar ya. Mohon bersabar. Audacity langsung dokumen. Nah, ini ada tadi tes rekaman. Yang atas ini adalah file bawaan dari Audacity. Yang ini adalah hasil export. Nah, ini speakernya kita coba pindah. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, untuk yang pertama, langkah pertama adalah ini ya. Kita siapkan kabel. Nah, ini kabel bawaan dari mixer. Kalau mixernya sudah ada fitur tambahan sound card ya. Ada fitur tambahan sound card-nya, pasti sudah dapat kabel seperti ini. Ini ya. Mixernya yang seperti ini. Nah, itu ada sound card USB-nya, ada tulisan sound card. Nah, itu dia bisa dipakai untuk merekam. Pertama, kita colokkan dulu yang di laptopnya. Nah, seperti ini ya. Saat kita colokkan kabel USB yang dari laptop ke mixer, itu kalau dia connect, ini nanti akan berubah menjadi PC. Nah, seperti itu. Itu tandanya sudah connect. Oke. Selanjutnya kita masuk ke settingan Audacity ya. Nah, oke. Kita buka dulu ini aplikasinya Audacity. Bentar. Kelihatan enggak dulu? Nah. Pertama kita setting, atau kita pastikan dulu. Kita masuk ke ini ya. Setting. Nah, ini di sound. Kita cek inputnya pakai apa ini. Kalau USB-nya sudah terdeteksi namanya apa? Kita coba ini misalkan ya. Nah, kita coba tes mikrofonnya ini. Kita berarti itu dia sudah connect. Berarti sound card itu terbacanya mikrofon Jelly BR21. Nah, ini berarti dia sudah connect ke mixer, sudah connect ke laptop. Nah, kalau sudah tahu namanya ini ya, kita close kembali lagi ke sini. Nah, kita setting di audio setup. Nah, recording device kita pakainya Jelly BR21. Cik, 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 lo, cik. Cik. Nah, ini ya. Kita recordingnya pakai Microsoft atau mikrofon Jelly BR21. Nah, ini kita langsung coba klik record. Nah, ya, kita stop dulu ya. Nah, ini ya, jalan. Ini suara saya berarti tandanya dia sudah masuk. Ya, kita bisa menambahkan efek dulu. Nah, ini ada efek. Kita bisa klik terus add efek Audacity reverb. Nah, reverb ini kita tinggal klik, kita mau yang seperti apa, delaynya bisa kita atur kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa off kan, jadi hasil murni pure rekaman dari mixer. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau sudah selesai, ini cukup simple dan praktis. Jadi kualitas suara nanti tergantung dari sound card internal si laptop. Ya, kurang lebih seperti itu ya, dulur. Oke. Kalau ini sudah, kita stop. Terus kita bisa save.
save project, kita oke. Nah, kita kasih nama. Setelah itu nanti baru kita export ke MP3. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai dan sudah. Nah, jadi cukup simpel ya. Untuk record mixer asli King 16 Premium ke laptop cukup pakai USB bawaan dari mixer. Cukup praktis dan simpel. Dulur-dulur semuanya bisa menerapkan untuk sound system dulur-dulur. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video berbagi dari kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.